Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 2 Parigi akan menyelesaikan tugas mata pelajaran IPS Sejarah dengan pembahasan proses terpecahnya Pangea. Pangea adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum, terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Pertama-tama, Pangea terbelah menjadi dua, yaitu Laurasia ke utara dan Gondwana ke selatan. Kemudian terpecah kembali menjadi tujuh, yaitu benua Amerika Utara, Eropa, dan Asia adalah pecahan dari benua Laurasia. Sedangkan benua Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia adalah pecahan dari benua Gondwana. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.